Oke, ketemu Maning sama bengkel kaos hijau. Oke, jumpa lagi dan saya. Kali ini saya mendapatkan TV Sub 21 in yang bila dihidupkan lampu kontrolnya kedip-kedip begini, teman. Oke, kita buka saja televisi Sub ini. Ini televisinya bertipe 21A S253E3. Oke, kita ukur setelah kita buka di B plusnya apakah sudah cukup. Hanya setat tapi kok belum cukup untuk tegangannya. Kita coba dulu biar setat. Kita ukur. Ini kok. Coba kita ukur lagi. Nah, ini tidak mencapai 115 volt. Oke, setelah saya buka dan saya mata-mati, di sini ada elko yang menggelembung ini, teman. Nah, ini elkonya, elko kecil ini di dekat 160 volt. Nah, ini ada yang menggelembung di sini, akan saya gantikan elponya. Nah, ini elponya yang rusak, berukuran 10 UF, temannya 10 UF 160 volt. Nah, ini 10 UF 160 volt. Oke, saya gantikan di sini, teman. Dan lihat lampu kontrol di sana. Nah, sudah saya colok. Nah, itu sudah terang, tidak balik lagi. Sudah hidup, teman. Nah, kita ukur tegangannya di sini di output B plusnya. Nah, tertera 125. Ini 125 volt untuk B plusnya. Dan kita lihat untuk televisinya sudah biru bersinar, teman. Nah, ini sudah mantap, sudah bersinar semua. Oke, perlu kita coba pasangkan antena. Di sini kita pasang antena biar ketahuan gambarnya, teman. Oke, dan kita lihat lagi untuk gambar di depan. Oke, ini gambarnya sudah normal mil. Oke, sahabat kaos hijau, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat.